Maluku merupakan salah satu provinsi yang memiliki histori sejarah di Indonesia, di mana kita masih mendapatkan peninggalan-peninggalan sejarah yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Selain sebagai salah satu provinsi yang memiliki histori sejarah, Provinsi Maluku juga dikenal sebagai salah satu penghasil komoditi pertanian terbaik di dunia. Di antaranya adalah cengkeh dan pala. Oh ya, jika teman-teman sudah tiba di kota Ambon dan ingin berkunjung melihat bangunan-bangunan sejarah di negeri Keitetu, maka teman-teman dapat menggunakan transportasi darat dari bandara ke pusat kota. Nah, jarak tempuh dari bandara ke pusat kota memakan waktu kurang lebih 45 menit. Nah, saatnya kita akan berkunjung ke negeri Keitetu untuk melihat bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sana. Jika teman-teman memulai perjalanan dari pusat kota ke negeri Keitetu, maka membutuhkan waktu kurang lebih 90 menit dengan jarak tempuh 36 km. Oh ya teman-teman, Jazirah Lehitu memiliki beberapa petuanan negeri adat. Di antaranya adalah Asilulu, Ureng, Negeri Lima, Seik, Keitetu, Hila, Wakal, Hitu, Mamala, dan Morela. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu bangunan bersejarah yang ada di negeri Keitetu, yaitu Benteng Amsterdam. Benteng ini dibangun oleh bangsa Portugis karena pada awalnya dibangun sebagai loji atau tempat penyimpanan rempah-rempah, yaitu cengkeh dan pala. Untuk ketahuan teman-teman, bahwa kedatangan bangsa Portugis dan Belanda ke Maluku dengan tujuan ingin menjajah dan mengambil alih rempah-rempah yang ada di Maluku untuk dibawa pulang ke negaranya. Jika teman-teman ingin mengunjungi bangunan berikutnya, tidak jauh dari Benteng Amsterdam yang berjarak sekitar 50 meter ke arah selatan. Nah, kalian akan menemukan gereja tua yang bernama Gereja Tua Immanuel, di mana bangunan ini merupakan bangunan kedua yang dibangun oleh bangsa Belanda di Pulau Ambon, tepatnya pada tahun 1659. Saat ini, bangunan tersebut sudah tidak digunakan sebagai tempat ibadah lagi, dikarenakan jemaat pada gereja tersebut telah berpindah tempat ke tempat lain akibat terjadinya konflik pada tahun 1999. Namun saat ini sudah kembali damai dan hidup bermasyarakat selayaknya Pela dan Gandok.
Dan inilah Masjid Tua Wapa Ue. Masjid ini adalah salah satu cagar budaya yang keberadaannya ada di Provinsi Maluku. Masjid Wapa Ue dibangun sejak tahun 1414 Masehi. Tertera pada prasasti yang berdiri di halaman masjid, masjid ini masih memiliki keaslian bangunan sampai saat ini. Dapat dilihat bahwa dinding dari masjid masih terbuat dari pelepah sagu atau bahasa Ambonnya disebut dengan gaba-gaba. Dan atap dari masjid masih menggunakan daun rumbia atau daun sagu. Masjid ini didirikan oleh Perdana Jamilu beserta orang kaya Alahulu dan masyarakat kelima negeri pada waktu itu. Pada tahun 1614, akhirnya dengan kedatangan Belanda, maka masyarakat lima negeri pada waktu itu di Wawane dan sekitarnya sudah tidak lagi tenang dan tidak bisa menjalankan ibadahnya sebagaimana mestinya karena selalu diganggu oleh Belanda. Sehingga pada tahun 1614 itu juga masjid ini dipindahkan ke arah timur jauhnya 6 km dari tempat yang pertama di Wawane. Didirikan di Kampung Tehala dan imam yang pertama adalah Imam Rijali. Pada tahun 1634, maka Belanda selalu mengganggu ketenangan masyarakat negeri Wawane dan sekitarnya. Akhirnya tercetuslah Perang Wawane yang dipimpin oleh Kapitan Kakiali dan sampai dengan tahun 1643 hancurlah benteng Wawane dan Kapitan Kakiali dibunuh oleh pengawalnya sendiri yang menyamar sebagai bangsa Portugis. Pada waktu itu, Masjid Wapa Ue masih berada di Tehala, di tempatnya yang kedua, dan suatu pagi ketika masyarakat bangun dari tidurnya, mereka menyaksikan masjid ini sudah berada di tempatnya yang sekarang, lengkap dengan segala kelengkapannya. Kelengkapan dari masjid ini salah satunya adalah beduk yang semulanya panjang 3 meter dan oleh karena setiap kali dipukul suaranya menggetarkan dinding benteng, akhirnya oleh pemerintah Belanda disuruh memotongnya 1 meter sehingga sekarang ini tinggal 2 meter. Yang kedua adalah lampu terbuat dari bahan kuningan dan memakai sumbu. Bahan bakarnya terbuat dari minyak kelapa. Nah, selain beduk dan lampu gantung, masih terdapat pintu masjid yang pertama kali tertera lambang yang menyerupai seekor penyu dengan bertuliskan pada bagian atas Allahumma sholli wa sallim alai dan pada bagian bawah atau punggung penyu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada mimbar, terdapat sepasang duplikat panji-panji merah putih berbentuk segitiga yang diletakkan pada kiri dan kanan mimbar. Juga terdapat Al-Quran tulisan tangan dari Mushaf Imam Muhammad Arikulapesi yang menyelesaikan penulisannya pada tahun 1550 Masehi.
terdapat timbangan zakat fitrah yang terbuat dari kayu, dan anak timbangannya terbuat dari campuran batu dan kapur. Dan juga terdapat tongkat khutbah yang dibawa oleh Mubalik dari tanah Arab pada abad ke-8 Masehi. Dan oleh masyarakat Kaitetu diberi gelar Tuni Ulama. Selain itu, Provinsi Maluku juga memiliki keberagaman budaya yang masih terjaga dan dilestarikan. Menjaga dan melestarikan sejarah di bumi raja-raja Provinsi Maluku adalah kewajiban kita sebagai generasi penerus. Sampai jumpa, Amato.